Oke, teman-teman, ketemu lagi kita. Rimbawan-rimbawati dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat sore, malam, subuh, kapan kalian tonton tayangan ini. Salam rimba, salam lestari. Oke, kita ada di Bumi Perkemahan Taman Bincarung, ya, Kampung Pasir Angling. Ini pos tiketnya cuma karena mungkin hari Jumat, jadi nggak ada siapa-siapa. Tapi justru dimulai dari pos 4 ya. Nih. Jadi ini tempat buat apa? Ternak-ternak, limbah ternak ya. Tuh pos 4. Ini saungnya nih. Nah, ini saungnya. Lebih diperbaiki lagi jalur-jalurnya. Ini tempat ngumpul-ngumpul ini sekarang dibangunkan begini. Oh. Ini dia. Nah, tuh. Ngumpul Bincarung. Tuh, peta Pasir Angling, Desa Sultan Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini bukit tunggulnya di sana. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui, ketika puasa biasanya badan ini agak lemes. Padahal sebetulnya lebih ke, kalau saya pikir lebih ke sugesti ya. Jadi kalau menaik, apakah mendaki bisa dilakukan sambil puasa? Nggak masalah kok, nggak masalah. Cuman yang memang haus ya, keringat kita keluar, penggantinya kapan ya, kita bisa jedain aja. Yang paling kita harus atur adalah pertama pilih gunung-gunung yang punya treknya tidak terlalu panjang. Lalu kedua jadi estimasi waktunya benar-benar yang diperkirakan bisa mendekati ke buka sampai ke tujuan camp area atau sampai ke puncaknya ya. Itu lalu kemudian ritme jalannya mungkin memang tidak akan secepat seperti biasa, cuman kita atur aja. Kita atur, tenang, dan yang terutama ada di mental ya kalau mendaki ya. Jadi ya sebetulnya bukan masalah kuat atau tidak kuat ketika puasa ya, tapi tetap jangan lupa walaupun mendaki gunung jangan tinggalkan yang 5 waktu, karena itu juga ibadah kita juga kurang afdol ya kalau tanpa itu. Itu aja. Nanti saksikan tayangan kita di pendakian Bukit Tunggul ya. Yuk. Ya. Ini udah rapi sebenarnya karena ini tuh bumi perkemahan juga. Jadi agak rapi, cuma mungkin agak nggak terurus juga. Oh, itu bisa ke atas ya. Ini ada terpansi anak-anak ke sana. Jalur pengunjung di sini. Banyak hutan pinus. Masya Allah, ini tongeretnya ramai sekali. Kayaknya nggak ada orangnya, mungkin karena sepi, mungkin hari puasa juga kali jadi sepi, nggak ada yang nunggu. Nah, ini tamu wajib lapor 1x24 jam. Ini kontak personnya nih, kontak personnya WA atau telepon ya. Kalau bisa diturunin karena ini rusak tuh. Iya, dia palang. Ternyata ada di palang di samping pos. Masya Allah, sepi tapi jalur pengunjung. Jalur pengunjung. Nah, sini. Kalau pendakian kemana? Ini. Sama. Oh, ke situ juga. Ini sama sih, sudah ketemu dia.
Sama, ini juga ketemu dia nanti. Sama aja. Ini ya masuknya ke BKPH Manglayang Barat ya, KPH-nya Bandung Utara. Jenis tanaman selanya kopi, lantoro, gamal, kaliandra, secang. Oh, ada secang ya. Ya. Banyak pohon pinus. Jadi mirip selamat yang lewat Permadi Guci. Dia awal treknya juga perkemahan gitu. Nah, dari pos ini kita coba jalan sampai ke tempat parkirannya, katanya ternyata tidak ada tanah, maksudnya ada pas tanahnya ini kalau hujan ini aduh ya, licinnya ini kebayang karena dia padat terus tanah kayak tanah liat gitu, coklat ini licin ya. Banget ini kalau hujan nggak rekomend lah bawa apa namanya, bawa kendaraan ke sini selip, kecuali pakai ban yang memang sudah ini. Oh ini ya tempat parkirnya di sini teman-teman. Di sini tuh ada parkiran motor juga, parkir motor di sini tuh ada pengelolaan. Ternyata masuk lagi ke dalam tuh ada batu kereta, batu ampar, curug Cibodas, batu lonceng, jejer sunter, batu lonceng. Jadi situs-situsnya itu yang batu-batu itu ya, tulisannya batu-batu. Oh, ada tangga ke atas. Tempat kami kayaknya di atas sana. Ini juga tempat-tempat camp juga. Di explore ini. Coba. Warungnya. Ini warungnya kayaknya weekend biasa ya, deh. Weekend. Tempat wisata gini biasanya ada tempat-tempat duduk. Kita explore bumi perkemahannya. Banyak tempat duduk. Oh, ini kayak kalau ada acara mungkin ya di sini jadi kayak panggung gitu. Ini ada kolam, ini kolam ikan. Ini kolam. Tapi nggak ada ikannya. Itu sumber airnya di situ tuh. Kita explore kesini lagi, kirain kolam ikan ternyata bukan. Ada toilet biasanya, namanya tempat perkemahan pasti ada disediakan toilet, air, namanya juga tempat camping ceria. Kita ke atas, nanti ada tempat-tempat kayak bikin api unggun gitu yang nggak pakai tenda. Coba kita lihat. Ya, pakai jerami gitu buat apa ya, yang nggak pakai tenda ini tuh lucu nih buat camping, buat api unggun kayaknya di sini gitu ya. Di atas kayaknya musola di atas sana.
Iya, ini musola. Musola. Oh, ada musolanya. Lumayan luas. Coba kita naik lagi ke atas. Mungkin tempat camping yang lebih luas. Katanya sih biasanya bukannya cuma Sabtu Minggu. Oh iya, ini tempat camping. Kalau yang bawa tenda, mungkin di sini ya. Lebih luas. Oh, ada kursi-kursi ya, dari kayu, dari batang pohon. Ya, ini buat campingnya di sini ini. Yang pakai tenda sendiri. Lumayan luas ya. Sampai ke sana. Sepi karena memang bulan Ramadan, terus bukan weekend juga. Sini juga bisa ini tenda. Luas ya. Lumayan berapa tenda ini. Ini masuk berapa tenda banyak. Nah, dari pos yang di bawah itu, yang pos tiket masuk registrasi kan dari sana. Ini jalan terus ke sini, tapi bisa parkir motor di sini mungkin ya. Nah, ini ke sini terusnya ke arah puncaknya. Kalau perkemahannya kan di sana. Itu bumi perkemahannya di sana. Kalau ke puncak sini. Treknya ini. Oh, tanah. Lumayan ini hujan. Harus pakai sepatu yang cocok ya. Kalau ada tulisan puncak. Ini juga ada tempat duduk-duduk. Masih. Oh, ini jalur ke puncaknya. Mungkin karena bisa jalur evakuasi mungkin ya. Jadi banyak cekungan untuk jalur motor. Nih puncaknya. Nah, ini puncak sini. Bisa ke sini, mungkin bisa yang di bawah. Nah, ini. Oh, ini ada apa ya? Kayak tak kali ya. Jalan ke curug. Apa ini? Legok awal. Aduh. Ini pos satu di atas. Cadas. Batu ampar. Oh, mungkin kalau mau ke tempat-tempat yang tadi ada di dikasih tahu itu ada batu ini, batu ampar, batu lain-lain. Jalurnya berbeda-beda ternyata. Ini puncaknya ke sana. Oh, masya Allah. Lewat sini bisa, lewat bawah juga mungkin bisa ya. Mungkin mungkin jalur evakuasi atau mungkin orkamsi ya. Biasanya bawa motor gitu ke atas. Tuh. Nah, ini sekalian dicoba. Sepatu ini di jalan ini, trek gunung ini terkenal sangat licin sekali. Tapi dengan sepatu ini, Mogzawer ini yang kita pakai ini. Ini ternyata tidak benar-benar daya remnya bagus. Ya, bagus ya. Terus dia enggak licin tuh. Tuh. Mas, ini jalan becek ya. Saya coba injak. Tuh. Ini enggak licin dia. Grip dia. Bagus ya. Ya, kalau mungkin kalau basah tuh. Ini jalan becek ini ya, saya injak. Tuh. Dia ngerem. Rem dia. Cengkeramannya bagus nih yang ini nih. Ini becek nih banyak nih. Tuh. Dia cuma maju dikit terus dia ngerem diam. Diam dia. Nantinya. Cengkeramnya bagus. Turun.
Coba turun. Tapi kita coba nanti pas naik ya, pas naik turunnya gimana? Naik dan turun tentu. Iya. Oke, untuk nanti bagaimana sepatu ini digunakan di trek, ya baik naik maupun turun, rasanya gimana? Nanti saya akan bikinkan videonya khusus review sejak unboxing, sejak datang sepatunya sampai ke setelah pemakaian bagaimana? Ya nanti saya bikinkan video khusus ya. Coba. Ini emang kayak gini jalurnya. Gimana treknya? Hah? Treknya emang gini. Gini. Semua. Sampai ya, atas. Campur-campur lah. Wow. Mirip Burangrang ya? Ya, ya. Mirip Gunung Burangrang. Treknya apa? Tanahnya begini, tanah kayak mirip tanah lempung gitu. Burangrang juga begitu. Wisata ya, di banyak yang sini paling itu Orkamsi sih.